kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan sehingga kami bisa sampai pada saat ini. Lebih-lebih Tuhan telah memberi kesehatan, Tuhan telah memberi kekuatan bagi kami sehingga kami bisa sampai di bumi ini, di tempat peristirahatan kakek nenek kami, istri tercinta, mertua anak dan nenek sefidel yang Tuhan telah panggil pada tahun 2017 yang lalu. Kami sudah membersihkan tempat peristirahan kakek nenek kami, Tuhan, mertua anak. Terjadi di hidupku beri hikmat kebijakan bagi kami agar di saat-saat kami masih hidup di dunia ini melakukan yang terbaik dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah membersihkan tempat kuburan, tempat peristirahatan kakek nenek kami, tercinta orang tua anak. Terima kasih Bapa. Meskipun kami berangkat di tempat ini, kami yakin bahwa tempat ini adalah Tuhan yang selalu ada. Jauhkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa duniawi dan kuasa roh yang jahat, iblis yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami akan berangkat dan serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap. Amin. Menghidupiku selalu, ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan. Semua akan indah pada waktunya.